Bos you. Selamat pagi. Kalau udah siap. Jadi kita ada sebenarnya ada konten serangan fajar namanya. Terus pakai sarung. Sebelum serang. Udah agak telat, besok aja lah. Sekarang kita tasnya. Let's go. Jadi emang serangan fajar itu kita mau lihat siapa yang orang tuh kerja pagi pertama kali untuk bisa menafkahi istrinya atau enggak keluarganya atau enggak istrinya menafkahi keluarga juga bisa. Mas sekarang udah telat lagi. Maksudnya kita pagi banget. Kita jalan dulu. Ibu, itu kan duitnya. Ini duit ibu nih. Iya. Ini buat kembalian ya? Iya. Ibu. Ini takutnya hilang. Berapa, Bu? Hah? Yang mana? Yang biasa makan dalam. Pudingnya nggak ada, Bu. Nggak ada. Pudingnya habis. Nah, kan saya yang jualan, Bu. Ya, Bapak yang jualan. Oh, pakai plastik. Pakai plastik lah. Mana duitnya? 50.000 belinya satu. Mana sih? 8.000. Ya kembali lah, Pak. Ini 50.000 baru ya? Iya. 8.000. Kembalinya 42. Laris ya. Mantap. Hah? Belum. Belum habis. Ini namanya jualan apa, bubur? Bayi, Pak. Ibu jualan dari jam berapa? Aku dari jam 5. Jam 5. Aku sholat subuh langsung kemari. Oh iya. Tadi sayangnya tuh harusnya ada ini serangan fajar konten. Serangan fajar. Iya. Serangan fajar itu apa, Pak? Serangan fajar ada baru. Iya. Iya, saya itu jadi telat bangun, Bu. Nah, iya. Jam 4.40, tapi benar Ibu dari sini jam 5 ya? Iya. Nah, kayak orang-orang kayak Ibu tuh mantep nih tiap pagi-pagi udah bangun. Saya ini. Iya. Jadi tuh kita mau melihat orang-orang yang hebat tuh pagi-pagi ketemu juga nih. Jam 5 udah sini. Alhamdulillah. Iya, tiap pagi. Kan tulang punggung aku doang, Pak. Lah, suami mana? Sakit, apa sih? Wah, wasir. Rumah di mana? Kerja. Rumah di sekolah. Sekolah mana? Sini, sekolah. Suami di sana? Tinggalnya di situ. Jalan kaki, dari sini ke sini. Berapa lama? Ah, aku agak ngitungin. Ini tiap hari di sini? Iya, tiap hari. Ya udahlah, saya bantu ya, Bu, ya? Iya, apa, Pak? Sama! Hah? Ini jualan saya, enak aja. Lah? Barangnya kemana? Kok sama? Satu gembong ya? Iya. Ya. Ini saya sekarang. Barangnya kemana ini? Lah, ini saya. Ya. Bisa aja ya. Yuk. Ngapain lagi batin ya. Mau kemana ini? Kampungan jauh. Apa? Sawah. Kampung sawah. Oh iya deh, nih buat Papa nih. Mantap lah. Terima kasih banyak.
pasti banyak. Yang Maha Kuasa balasnya berlimpah-limpah. Ya Allah. Amin ya Allah. Surganya Allah ntar. Amin ya Allah. Amin. Masih banyak. Amin Allah. Allah. Kulihat ada lagi tuh. Ya Allah. So I can't sleep. She was pretty. Amin ya Allah. Oke. Bu, bu, beli bu, bu. Banyak ya. Ya boleh banyak. Tinggalnya sama sama ini, barengan. Bu beli bu, nggak boleh sana. Mau beli apa? Jualnya apa? Bubur, nasi tim. Iya benar juga ya. Iya kan. Ada nasi tim sama bubur. Oh jual balon juga. Balon balon. Isinya apa ini bang? Itu isinya bubur sama ini nasi tim, ini nasi ini tim. Apa bubur. Ini rasanya? Rasanya. Rasanya ini alpukat. Coba saya rasain dulu. Ini rasa ini Bu. Wih. Ayam. Ayam Bu. Ayam ayam. Oke, apa cendol sendiri? Ayam ayam Bu. Yang mana ayam? Itu ya. Iya. Kepiting 2000. Nah. Ini saus. Oh. Abang aku ini aja. Apa? Ini balon. Boleh 2000 itu. 2000. Bu, makasih banyak ya. Ya, ya, ya. Ini benjol. 10.000. Mau gratis ini enggak? Boleh. Boleh lah. Mas Baim. Gak jual puding? Ada, mau. Mana? Pudingnya mana, Shay? Oh, sok atuh, Bu. Ini, Bu. Masukin, Bu. Ayo deh, masuk aja deh. Mas Baim. Beli apa? Balinya. Mana? Balon udah. Mau beli balon ya, Mak? Udah. Balinya belum. Tadi kasih berapa ya? Ih, kok 5.000 sih 20.000? Ih, hah? Bu, dah bu, hah? Kok diambil 20.000-nya? Berapa? Ih, awas, berapa? 5.000-an satu. Yang mana? 5.000-an satu. Nih. Yang 3.000-an dua. Yang rasa apa? Ada ayam, ada ikan. Ayam. Gua udah bayar apa belum sih? Gua pengen. Udah. Udah. Iya. Iya, Bu. Kembalian. 1.000. Oh, masih berbayi ya? Berbayi. Dikiranya Bu gosok. Muhammad bayi gua ya. Nah, bukan. Lo ya bukan Dude Arlino ya. Hai. Beli dong. Dulu saya dagang martabak pernah beli di belakang nama. Makanya beli dong. Sekarang beli buat makanan bayi. Iya, ini makan manusia juga bisa. Makanan bayi. Beli dong. Beli buat sahabat ntar. Belilah. Beli berapa? Jangan ya. Ayo beli. Mau beli apa? Nasi ya. Itu ikan, itu ayam. Bah, yang ketiga ada loh. Hah? Ada? Abu kosong. Abu kosong, sampai ini masih ngantuk. Ya masih ngantuk nih. Beli apa pak? Yang ayam apa yang ini? Nasi tim. Gratis balon, mau? Oke, ambil. Lah, kok foto? Berapa, Om? 5.000. Aku nggak tahu dari tadi. Apa? Emang ini? Yang ada di situ. Ya Allah. Udah buka, ya. Hah? Emang ini Mas Baim? Lah, bukan lah. Coba dibuka artinya. Bukan. Aku nggak nyar dari tadi. Masuk ke nonton
Balon nih, balon. Balon mau. Kamu balon enggak? Dikasih mau. Kayaknya bagus dong, sayang. Setengah bagus. Kasih. Hey, kamu lucu banget. Pantaran ini, apa namanya anak kemarin siapa? Macet, macet, macet. Maaf. Ya. Bukan lah. Terima kasih, Om. Beneran iya. Bukan dia, sama-sama. Oh iya ya Allah, terkaget tahu. Nah, beneran baru lihat ini. Oh iya iya iya, balon-balon. Eh, kok lu yang ini? Ya. Masalahnya kan oh, coba. Coba. Oh, bola. Ini harganya 2.000, Bu. 2.000. 1.000 dah. Yang benar. 1.000. Enggak serius. Iya. Bohong ah. Lah. Beneran 1.000. 2.000. Mau beli yang mana? Kan serius ini. Iya. Bapaknya aja. Buat bapaknya. Oh, rezeki no. Diam aja dapat duit. Emang patung saya. Nih, berapa? Mana? Wih, laku gue. Jualan apa aja gue laku. Jualan apa aja laku. Bayar dong. Eh, eh. Eh, nih. 9.000, ambil. Ambil. 9.000. Udah rame dah, udah. Bubar. Misi. Bubar. Oh, Juan Bu. Aku kagak tahu beneran dah, ya Allah. Nur aja pengen beneran ini. Ya seneng campur kaget. Sudah habis berarti pulang dong? Iya. Udah ibu saya antar pulang. Ya, gak usah pak. Udah. Ayo udah nih benahin, saya anterin pulang. Udah bungkusin dulu. Ini dari bos bu, kayak gini bu. Apa-apa. Gimana harus saya bawa ini bu, tunjukin aja tempatnya. Tempatnya. Rumahnya kan kita nanti saya anterin ibu, biar kagak usah jalan kaki. Capek bu, naik motor. Rumahnya sekolah ya, saya anterin ya. Dipalak itu ya? Makasih ya pak. Bu, mau dipalak? Enggak dipalak, malah dibantuin tuh. Kita anterin bu, kasihan. Lagi ngapa diantarin pak? Aku bisa sendiri. Jalan habisnya bu. Kita tungguin sampai habis dulu dah. Ya. Pak aku masih deg-degan tau pak. Masa sih? Ketemu Pak Baim beneran demi masa Allah sih? Dah. Kagak nyangka kalau ketemu beneran biasanya ada tipi. Beneran? Iya ya Allah ngapa bohong? Ini lihat tangan Nur aja pegang meteran. Bingung kan? Bingung campur nggak bisa ngomong jadinya tadi aja rame tadi yang beli malah tahun lu kagak tahu. Aduh ibu cuman dari keramaian saya nggak bisa habisin lu harus tadi habis ya tadi keramaian soalnya ibu banyak yang beredar nggak tahu tadi beneran dah makanya aku aja nggak ngeh kalau ini beneran dah. Ibu Nur. Percaya. Ibu Nur beneran namanya. Apa ngimpi? Ah? Ibu Nur namanya. Iya. Ibu. Masih enggak percaya? Iya. Masih enggak percaya. Dikasih tahu jalannya dulu ya. Iya, kasih tahu jalan. Ya udah, sobat.
Assalamualaikum. Salam. Bu. Pak. Bang. Shh, bu, bu, ih. Saya dari DKI nih, Pak. Saya dari DKI nih. Izin rumah ini ada? Sertifikat gitu. Ya, ini kontrak atau apa? Rumah sendiri, alhamdulillah sih, warisan. Ada itunya, apa? Suratnya? Ada, cuma nama Ade. Ade di mana? Lagi kerja. Enggak. Rumahnya ini bermasalah. Hah? Iya. Bisa? Jadi ini sengketa ini, Pak. Kan asli. Mana? Makanya kita harus tahu. Real? Real? Maksudnya masalahnya? Iya, sengketa ini. Sengketanya? Bukan pemiliknya. Harus ketemu sama yang mana ini rumah. Mas bisa lihat suratnya. Yang punya rumah udah meninggal. Nah, kan. Itu. Kalau nggak panggil Sri gini, Non. Panggil coba, panggil Bu. Real, telepon omnya. Om, telepon omnya. Bentar itu nyalain dulu baterainya. Om, minta surat tanahnya. Suruh pulang, sebentar. Sebentar aja. Oh iya, iya. Bisa begitu ya? Iya makanya, tapi benar-benar ada. Kalau ada sih aman. Ini sih ada, alhamdulillah, insya Allah. Ada lah ya. Hah? Udah berapa lama ini? Ini? Kecil. Ada tiga rumah, satu, tiga rumah. Satu, dua, tiga. Iya, dari sini sampai Bapak, berarti nama Bapak siapa di sini? Ibrahim. Depannya? Gak ada. Itu doang udah. Sama nama saya Ibrahim, Muhammad Ibrahim tapi. Muhammad Ibrahim? Saya. Oh. Sama. Depannya doang saya mah. Ketemu ibu tadi di lagi jual bubur. Abang kali kenapa ini Bapak Im, Mbak Imo? Ish. Ini ada tiga kali ya. Bila Aidin Bapak Aidin ah. Ibu dibilang diem aja ya Allah, lagi seru juga. Kan mereka ngeliat-ngeliat pake kayak gitu. Ini minta apa ya Allah? Bingung gak? Bingung campur. Kaget. Mata saya juga kurang ini. Mata. Kenapa minus itu? Ya saya udah diperiksa sih, cuman terus? Katanya suruh periksa ini lagi. Enggak, apa yang dirasain apa matanya? Rabun gitu. Kayak ada awan gitu. Iya. Udah berapa lama? 3 tahun lebih ya. 3 tahun? Ya pokoknya kesini-kesinian. Kesininya udah kebelakangan ini ya Pak Baim. Udah parah gitu, juga makin gak nyaman dia. Dua-duanya? Iya. Satu? Cuman yang ini satu doang nih, yang lebih jelas ini nih. Tuh katanya sih udah ada yang mana yang jelas nih. Nah itu jelas iya, cuman yang ini katanya kayaknya sih kalau begini nih gitu ya, kayak ada awan kabut katarak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madia minal aidin ya. Ya Madia, gimana Madia? Kayaknya ada yang ini katarak lagi nih, saya mau kesana kali ya. Boleh Mas Baim. Kapan ya? Berapa Mas Baim mau kesana? Besok boleh. Besok ya? Boleh. Jam berapa enaknya? Siang mau jam 2, jam 3, atau jam... Baik. Jam 8. Bayi, jam 8 bisa nggak? Jam 8 bisa. Boleh. Aku cari dulu hari ini dokternya, ntar aku ya Mas Baim ya. Siap. Oke, Mbak Dia. Siap. Baik ya Mas Baim. Yuk, Assalamualaikum. Yuk, Waalaikumsalam. Oke, dokter mata ya, besok ya. Biar ngeliat lagi. Saya kan kerjanya buang sampah. Iya, kerjanya sampah dia, Pak. Yang dikeliling RT itu. Iya. Cuma memang kadang tak aja gitu. Dari dulu ya? Iya, kesini-sinian kata itu. Kesian dia, sedih banget. Ini sombong dah. Padahal nggak ngeliat, padahal nggak jelas. Padahal saya nggak ngeliat, gitu. Kadang hati ini yang ngomong gitu. Kenapa, Nais? Dari dulu ya, mau ini? Sedih aja gitu, kadang. Kayak gini kita kan pengen gitu kan, cuman pandangan ini gitu kadang orang melihatnya nih orang sombongnya ya, iya. Kadang saudara lewat kita nggak nge, emang mata ini gitu kadang
nggak bisa dibohongin gitu. Besok ya kita ke sana, nanti paling dioperasi. Mau apa? Mau lah, saya pernah katarak gitu. Nanti paling saya biayain semuanya. Mau abang? Hah? Tuh diajak bapain berapa? Insya Allah dah, bismillah. Iya mata diganti nanti, operasi. Kemarin ini sih, satu-satu. Hah? Kemarin ini. Tapi kalau matanya dicongkel gak apa-apa? Hah? Mata dicongkel ganti. Kemarin saya ngeliat di air saya ngilu, Pak. Lihat dia, saya ngilu. Dia apain ini? Kemarin dia operasi juga. Apanya? Matanya. Lah ini udah tahu katara. Bola matanya iya. Orang gak sakit, saya kan pernah. Rumah sakit bagus banget. Dia berpikirnya gak ada orang gitu. Apa? Sombong, gak ada orang. Saya juga berpikirnya. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Oim. Baim aja kok, Oim. Ya banyak banget sih. Oim, oh dia Ibrahim di sini Oim. Ya Oim. Saya Ibrahim, panggilnya Baim. Saya bener namanya Muhammad Ibrahim. Ada panjangannya doang, belakangnya doang diambil. Nama depannya beda. Belakangnya pokong itu nama papa saya. Baim ya Ibrahim. Ini Oim. Oim. Besok ya jam 8 ya? Ada nomor itunya. Kalau itu kita siap itu. Apaan? Nomor apaan? Kita kalau misalkan. Sama saya. Sinina. Iya, sama saya ke sana, mana boleh. Saya sendirian gitu, dengan temenin. Emang kenapa? Yang muatin saya, bentar. Ini, kita jangan. Aku ntar ya, menur. Lucu dia. Kita harus gimana? Campur satu jadinya. Siapa yang nguatin saya? Iya, dia takut banget. Kelihatan dengan takut banget. Takut dia. Jangan capek. Sering ke masjid? Alhamdulillah jarang-jarang, kalau lagi di doang. Lagi lempeng. Kalau lagi lempeng. Salatnya gimana? Ya bolong-bolong, alhamdulillah. Kemarin berapa waktu? Berapa dapat 3 waktu, Abang? Kemarin berapa? Pagi nanti sampai kan di luar, Pak. Saya nanya kemarin berapa waktu, jangan muter-muter. Kemarin los. Kosong, alhamdulillah kemarin. Kalau lagi datang itunya Pak, wasirnya kan kumat, dia nggak bisa sakit. Kadang ya. Sehat juga baru lagi datang. Sakit. Sholat mah gak ada alasan. Mana sih? Mau minta tolong sama siapa nggak sholat? Bikinnya ke situ kadang. Surat apalan, surat apa aja? Al-Fatihah bisa. Ya, terus selain apa? Bisa. Terus selain itu? Ya kalau duduk benas. Jadi itu aja. Kalau ibu gimana sholatnya? Tiga waktu. Ya nggak sholat, sholat apa? Ya nggak sholat maghrib sama isya. Nah, udah. Sholat, nah. Iya, kan kalau lagi di luar gitu, enggak. Saya lebih banyak kerjanya, tapi saya sholat di luar. Kadang-kadang kalau lagi ngejain apa, tanggung gitu, terus udah lewat. Anak rajin? Iya, alhamdulillah. Subuh ini udah. Alhamdulillah mulu. Cur, Aril. Si Aril tuh, itu orang maluan. Aril? Aril, eh. Mana Aril? Aril. Gak apa-apa. Ril, Punten. Iya. Kerja apa? Belum, baru lulus sekolah. Mas sering ke masjid? Alhamdulillah, sering. Kemarin sholat berapa waktu? Oh, kemarin subuh, asar, maghrib sama isya. Zuhurnya enggak? Enggak, zuhurnya dari luar. Iya. Gimana? Bapak matanya kenapa? Dia udah dari dulu ya? Kurang tahu udah kalau matanya. Gak pernah cerita? Oh, gak pernah cerita ya? Enggak. Kamu aja gak tahu? Gak tahu. Kenapa nggak pernah ngomong? Nggak ngomong lah. Tapi repot. Anak ini nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah Ril, sana. Nggak apa-apa. Dia. Bentar Ril. Iya, mari ya Mbak. Iya, sama-sama. Kenapa nggak ini? Nggak cerita. Mana anak aja harus cerita lah. Masa anak nggak tahu? Kalau Nur taunya yang wasit. Tapi ini sholatnya bagaimana? Kita dianuin dan lah ini gimana? Kita mau nolongin bukan kita yang nolongin sebenarnya kan Allah yang nolongin. Iya, gimana sih? Saya sampai sini kan bukan gara-gara saya. Istiqomah lagi yang lebih baik. Insya Allah. Mm-mm. Jam 8 besok ya? Mm-mm. Ya udah. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Sayang. Iya. Ngapain lagi? Ntar sama aku Pak. Nggak usah. Sendiri nggak apa-apa. Nah sendiri nggak apa-apa? Tak pulang dianterin. Ya, emang dianterin? Iya. Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Gak boleh sendiri, ntar yang bawa siapa? Iya, sendiri aja ngapain. Sendiri ya? Tapi kalau bisa ya lah. Harus ada yang nguatin. Hah?
Doa lah. Ya makin diri sendiri sih. Ya udah pokoknya dijemput dulu dari sini. Jam 7. Ntar kalau abang sendiri, ini nggak ikut. Masih ikut juga. Sendiri dong. Udah gak apa-apa, nanti pokoknya saya kesini jam 7 ya. Nanti kita iniin, bantuin. Insya Allah ya. Pak Oim, kok ada, ini gak disiapin minum? Minum? Enggak. Tunggu besok ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ya. Ya, Bu. Just to figure out who you are and I'm in this empty house with your pictures on my wall.